pilkada, kita akan ada pileg. Ingat, Syababul Khair ini sudah didatangi lebih dari 30 calon-calon legislatif, baik DPR RI ataupun DPRD provinsi, juga DPRD daerah. Oleh sebab itu saya sampaikan, kita akan selektif di antara yang paling baik, yang paling bagus, kita akan ciri atau cari yang terbaiknya. Tujuannya apa Habib? Kok Majelis Syababul Khair sekarang berpolitik? Kok Syababul Khair sekarang bermain dalam politik? Saya sampaikan demi Allah, saya pernah sampaikan di mirat ketujuh, panggung Majelis Syababul Khair saya haramkan untuk berpolitik. Saya pernah sampaikan ini. Setelah kami dapat kabar, kami musyawarah, saya tetap enggan untuk berpolitik. Gak mau tahu, gak mau menahu. Namun ternyata benar, satu tanda tangan bupati lebih baik daripada 1000 sorakan ulama untuk menutup kafe. 1000 ulama menutup mensuarakan yang mungkar agar ditutup, lebih cepat satu tanda tangan seorang pemimpin. Makanya dikatakan, yaumun imamul azim khairum min sab'umi'atin amul abid, atau kama qala nabi. Dikatakan satu harinya seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh, lebih baik daripada 700 tahun seorang yang ahli ibadah. Satu tanda tangan dapat menutup semua kafe-kafe yang ada. Semoga bupati juga nanti calon-calon dewannya adalah calon-calon dewan dan bupati atau wali kota yang cinta dengan Nabi Muhammad dan pro dengan syariah. Bukan bupati atau dewan yang merugikan syariat agama ini. Hadirin rahimakumullah, terakhir ingat, untuk pileg nanti kita akan sampaikan, kita harus berpolitik untuk menuju memenangkan agama ini menjadi lebih baik lagi, menyelipkan syariat Islam agar didengungkan di setiap parlemen-parlemen yang ada, di setiap kursi-kursi yang ada, wabil khusus di pemerintahan-pemerintahan daerah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan dan memenangkan perjuangan ini dengan dalam ridhonya Allah. Amin. Allahumma.